Ada juga informasi dari Polda Bali yang mengungkap praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter di kawasan Badung, Bali. Tersangka sudah dua kali menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama. Jajaran Ditreskrimsus Polda Bali menangkap dokter Ikau saat melayani seorang pasien aborsi di tempat praktiknya di kawasan Padang Luih, Dalung, Badung, Bali. Petugas menyita alat kedokteran yang digunakan saat melakukan aksinya. Polisi mengatakan dokter yang tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia ini juga pernah menjalani pidana penjara akibat tindakan yang sama, yakni vonis 2,5 tahun penjara di tahun 2006 dan vonis 6 tahun penjara di tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi menggerebek lokasi tersebut dan mendapati tersangka dokter ini sedang melaksanakan praktek baru saja selesai. Tadi adalah dokter gigi, jadi tidak nyambung dengan profesinya. Beliau dokter gigi tapi belum pernah terdaftar dalam ini. Justru malah dia tidak pernah melakukan praktek dokter giginya. Jadi